Diambil dari cnnindonesia.com, reuni aksi 212 tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya lantaran tak digelar di kawasan Monumen Nasional atau biasa disebut Monas, Jakarta Pusat. Kali ini acara tersebut digelar di Masjid Agung Atin, Jakarta Timur dengan tajuk Munajat Akbar Indonesia Berselawat. Pergantian tempat dari Monas ke Masjid Atin ini membuat peserta yang hadir memiliki kesan tersendiri. Salah satu peserta reuni 212 yang hadir, Mita 26 tahun mengungkapkan lebih senang suasana reuni 212 digelar di lapangan Monas ketimbang di Masjid Atin. Kalau di Monas itu pusat kota, acaranya jadi tersorot banget kan? Entah kenapa suasananya lebih wah aja kalau di sana. Tapi kalau di Masjid Atin juga enggak apa-apa, yang penting kita bisa mensukseskan, kata Mita saat berbincang dengan Indonesia.com di Masjid Atin, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 dini hari. Mita bercerita sempat menjadi peserta aksi 212 pada 2016 lalu. Kemudian, Mita hadir dalam reuni yang digelar di Monas pada 2018. Mita menyebut acara di Monas yang penuh dengan lautan massa menunjukkan persatuan umat Islam. Karena kan 212 memang identiknya dengan Monas, saya masih ingat waktu itu di sana seperti lautan manusia, warna putih-putih ramai, ujar Mita. Mita sengaja datang dari kawasan Tangerang, Banten menuju Atin bersama kedua rekannya. Ia tak mempersoalkan reuni 212 digelar di masjid lantaran ada rasa kangen dengan suasana acara tersebut. Biar duluan sampai saja, ingin merasakan suasananya. Kan salat tahajud dan salat subuh berjemaah lagi bersama, dengarkan tausiah, biasanya ada pidato dari ulama-ulama kita, kata Mita. Tak hanya Mita, Saiful Bahri 30 tahun juga mengatakan hal senada. Saiful mengaku kaget mendapat kabar bahwa reuni 212 dipindah ke Masjid Atin pada Selasa tanggal 29 November tahun 2022 lalu. Saya kira kan awalnya di sekitar Monas atau Istana, karena dari bulan lalu rencananya mau di sana kan. Ternyata Selasa ada pengumuman dipindah di sini, kata Saiful yang rela datang jauh-jauh dari Purwakarta, Jawa Barat. Saiful mengaku sempat ikut aksi 212 pada 2016 lalu. Kemudian ia rutin ikut lagi aksi serupa pada tahun 2017 dan 2018 di lapangan Monas. Baginya, ada sesuatu yang berbeda bila reuni 212 tak digelar di Monas. Terima kasih sudah mendengarkan berita Muria Raya. Dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share agar channel ini semakin berkembang.